Selanjutnya pemirsa, informasi dari Jawa Timur, kebakaran terjadi di gudang sebuah hotel di Situbondo, maksud kami, diduga kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Gudang milik Hotel Karisma di Desa Kesambi Rampak, Situbondo, Jawa Timur, habis terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang memicu kebakaran besar. Sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas kesulitan menjangkau titik api akibat akses yang tertutup reruntuhan bangunan. Butuh waktu lebih dari 3 jam untuk memadamkan api. Langsung merembet ke yang gudang utama ini. Itu sudah awal mulai percikan api pertama apa sudah memang besar, Mas? Memang pertama kecil, merembet yang gudang utama itu. Bakar barang-barang elektronik diantaranya TV, kulkas, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Tadi sempat terjadi ledakannya? Sempat terjadi ledakan. Banyaknya warga yang berkerumun menyaksikan kebakaran membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, Anyus melaporkan.